sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 28 peserta terbaik dan terpilih yang saya bidikkan semua untuk Anda. Mau tahu siapakah aja mereka? Inilah mereka. Saya dari Bakmi Bakar Bodut. Ya, boleh. Oke. Ya, wanginya kayak wangi nasi bakar ya? Iya, konsep dasarnya memang ini tercipta dari nasi bakar gitu. Bedanya apa sama bakmi? Kayak bakmi goreng, tapi ini digoreng dulu nggak? Enggak. Direbus. Direbus setengah matang, kita campur bumbu yang tadi, kita bungkus, kita bakar langsung gitu. Oh, iya. Jadi ada bau-bau ininya apa? Wangi-wangi kebakar. Satu mie bakar yang isinya campur ya, bisa ya? Bukan, yang biasa aja. Terus lu mau apa ya? Apa mie bakar? Mie bakar apa? Mie bakar juga? Ya. Mie bakar yang cobain yang mana lebih ini? Bihun aja kalau enggak. Oh iya, bihun. Cobain ada bihun ya? Bihun bakar bisa. Bihun bakar yang sama ini dagingnya campur. Spesial ya? Iya, spesial. Terus satu lagi pesan mie biasa yang rebus aja. Isinya ayam. Sama pesan satu pangsit yang isinya 5. Terus minumnya es teh tawar 2 sama lo apa? Es teh tawar juga. Air putih aja. Sama air putih 1. Kristalin. Ya kristalinnya 5 sama aja. Ah, dah. Oke, itu aja. Kalau mie sendiri ada berapa jenis sih? Bukan, bukan ada berapa jenis? Ada yang lebih kecil dari ini ya? Apa ini yang paling kecil? Ini dibakar nih. Jadi direbus dulu ya ini ya. Thank you.
yang ini bihunnya mau dibakar juga. Mantap nih. Yang bihun yang ini? Ya. Oke. Okay. Bihun yang ada tusukannya. Wuh, keras amat tusuknya ya. Lagi hujan-hujan lagi. Mantap, wangi banget. Ini tadi pesannya yang campur isiannya. Isian campur. Terus yang ini nih, satu lagi. Yang ini bihun. Bihunnya coba campur nih. Mantap. Oke. Wih, lagi hangat-hangat begini tuh lihat. Hujan tuh. Yoi. Lepas banget nih. Lepas banget sih. Hangat-hangat. Ini makan yang bami bakar. Wuh. Ya. Wangi sih ini. Ya, minyak keriting loh. Oh. Tuh, wangi. Dapat daging merahnya juga nih. Ini yang gue suka. Iya. Mantap. Ini dapat bakso ikannya. Yang potongan. Kue ikan ya kalau orang ngomong ya. Iya. Sama yang ini rupanya daging ayam nih. Yang coklat ini rupanya daging ayam. Campur ya. Potongannya gede. Penasaran sama telurnya. Kayaknya udah berasa banget nih. Aduh. Telurnya enak banget tuh. Mantap. Nih bihun nih. Overall semua sama ya. Cuman bedanya dia di bihun. Ini bihunnya bihun Medan. Jadi ada agak gemuk gitu. Kayak aku. Ini gemuk.
Ini beda. Yang bihun ini dia agak lebih spicy. Karena tadi kita pesannya yang spesial sausnya tadi ya. Spesial saus udang atau apa? Jadi lebih spicy. Tapi cara topping semua sama. Tuh. Daging merah, daging ayam, telur. Cara topping semua sama. Iya. Iya, ikannya tuh cara toppingnya sama. Ini sih mantul banget sih. Kalian kalau di Jelambar wajib banget makan ini. Sembelin aja dikit lah ya. Itu dikit. Aduk-aduk. Wah. Gila. Mantap banget. Ada aroma-aroma bakar sih, enak banget. Guys, yang ini kita pesan yang versi halalnya. Dia toppingnya cuma ayam sama pangsit ya. Itu ayamnya yang kecap biasa. Mie-nya seperti biasa, dia mie keriting. Wah, mantap. Tuh kalian lihat nih potongan ayamnya, guys. Gile. Gede banget. Dari semua telur ini, semua daging ayamnya, daging semua, daging-daging semua tuh ngeresep banget, wanginya enak. Mie juga enak banget. Sekarang kita mau cobain pangsit. Belah ya, kita pengen tahu ada isinya nggak sih ini? Kan penasaran. Ternyata susah belahnya, langsung gigit aja. Daripada mentah, lama kan ter. Isinya full daging, guys. Ini udah aku makan gigit setengah. Oh. Ada aroma-aroma wijennya tuh enak banget. Gue belum makan aja, udah mantap nih. Wangi sih. Wangi, kuahnya juga enak banget nih. Kuahnya kecoklatan gitu. Jangan kau habiskan kuahnya. Ini sih bakal nambah kuah sih. Gilanya telurnya wangi banget loh. Dan sampai kecoklatan banget ya. Di baliknya tapi dia nggak sampai hijau ininya loh. Biasa kalau hijau kan dia rebusnya lama. Kalau ini enggak, berarti dia rendemnya yang lama ya. Iya. Rendemnya yang lama. Pantas dia wangi banget ini. Mantap. Dia pakai kecap hitam. Oh gitu. Bukan. Mantap. Nah ternyata ini ada udangnya. Dari buat bihun. Yang dari bihun mie. Tadi yang bihun kan saus udang tuh. Jadi ini udangnya nih. Mantap. Jadi kenyang banget nih. Gile. Sampai tadi aku nambah satu mangkok lagi yang isi campur. Karena enaknya. Jadi Bodut ini dia udah sampai di review sama Hitam Putih loh, sama si Deddy Kobusier itu juga udah review, dan Ken Engbert juga sempat review juga. Jadi ini udah benar-benar nggak diragukan lagi deh rasanya. Ini juga udah pernah di approve sama Sirtali loh. Jadi udah pernah ikut festival-festival Sirtali Festival dari semua cabang bakmi, dia juga ikutan ada. Jadi keren banget, nggak diragukan. Oh ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow kami, dukung kami terus, jangan lupa komen dan bagikan video-video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau misalnya ada review-review lain yang perlu kita coba, jangan lupa tulis di bawah, di komen. Terima kasih, bye-bye.